Alumni SMK jurusan Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan makin dibutuhkan industri. Agar siap bersaing di dunia kerja, kemampuan mereka terus diasah. Salah satunya dengan pelatihan seperti diikuti siswa SMK Negeri 7 Palembang. Literasi dan pelatihan alat casting ini digelar Pegadaian Galeri 24, diikuti puluhan siswa SMK jurusan Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan. Sejak tahun lalu, lembaga ini aktif membantu 12 SMK kejuruan Kriya Logam seluruh Indonesia. Selain pemberian bantuan alat praktik, termasuk pelatihan baik teori dan praktik sesuai kebutuhan sekolah, program ini untuk mengasah kompetisi siswa sehingga meningkatkan daya saing di dunia industri. Ada 12 SMK seluruh Indonesia yang punya jurusan Kriya Logam dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka. Salah satunya dengan membantu alat-alat praktek buat siswa, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing sekolah. Tujuan akhir dari kita adalah kompetensi adik-adik alumni SMK jurusan Kriya Logam ini dapat meningkat, sehingga daya saing mereka dalam mencari pekerjaan, dan syukur-syukur juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Peluang pasar logam dan perhiasan di Indonesia masih sangat terbuka, termasuk potensi ekspor. Dengan keterampilan spesifik didukung pengalaman, alumni nantinya dapat dengan mudah terserap di dunia kerja atau membuka lapangan kerja. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.